Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan kuras kolam sumur yang ada di dalam sini, dan di sini ada berisi ikan toman monster kurang lebih sudah 5 tahun dipelihara mulai dari kecil dan belum pernah tersentuh oleh tangan manusia, guys. Dan di sini karena musim kemarau akan kita pasang gorong-gorong nantinya, dan ikan tomannya akan kita naikkan, guys. Seperti apa penampakan ikan tomannya, kita lihat bersama-sama, guys. Ngomong aku ya, aku ra iso. Kedalaman sekitar 4 meter untuk penampakannya. Kelihatan airnya udah keruh. Kenapa iki? Aku mau narik kayu. Ya. Narik kayu apa tuh? Ini. Kono enggak usah tuh. Ini keruh ini. Oh, kono. Ya, Mak, ya, Mas. Yang kali itu, Mas. Tahan ikut sih, tahan. Kalau Bapak enggak naik itu juga kayak gini ya. Dari depan. Enggak ya, kurang enggak sih ya. Nabrak nubur itu enggak? Ya, enggak. Oh Kandas, kok sih? 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 Sementara ada leh wadahan di, ngendi, Mbak? Ojo sing neko. Ya, bisa. Mana anu dia mana? Ini ada mana? Oke. Aduh, ini nyamnya di dule. Awas nyokot, Mbak. Eh, dule ini anu nya, ngacau. Aduh lah, mentot. Selamat satu mat ya. Selamat satu. Guys, ini kita naikkan ya. Di dalam sudah ada orangnya satu. Awas nyokot, Bang. Hati-hati. Ciri nih ada 5 kilo. Gak enak itu. Awas nyokot-nyokot. Oh, masuk. Kira-kira kilo itu? Ya tau lewat jepi. Paling telung kilo, enggak batang kilo. Kita telung kiloan dulu.
Oke. Okay. Kalau udah selamat Siko itu selamat, teman. Kalau lama sok Siko kan. Oke, okay, tarik. Aku unggasan lagi. Ya unggasan. Yang kusik lah, carry sih. Unggasan. Carry sih, yang kelilipan lah aku. Hah? Kelilipan lima. Enggak, enggak di sana. Oh iya, ya wes. Mancat ya, Pak. Ya, mancat. Oh, ditarik. Kusik. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Mantap. Ya, Mas, hati-hati, Mas, Bro. Kita lawan kram. Oke. Yes. Guys. Temannya lagi bunting, guys. Dia bunting. Sama siapa dia bunting tuh? Enggak ada kawannya. Belum tentu angin dah, Bok. Masuk angin gua. Baik, Bang. Nah, Bang. Aku mantap warnanya. Bang. Tambahin pegangan ini, Bang. Pegangan. Oke. Momennya, guys. Akhirnya. Sudah ada airnya. Belum, Om. Oke, okay, guys, tomannya sudah berhasil kita naikkan dan ini kita prediksi nampaknya sih betina ya, betina ini. Pos bentuknya pendek, gemuk ya. Oke. Okay. Kayak yang punya, guys. Oke, okay, kita selamatkan dulu sementara. Ini penghuni sumur tua, kurang lebih umurnya udah 5 tahun ini ya di dalam kolam. Mulai dari kecil dan belum pernah tersentuh sama sekali sama manusia, ini masih perawan. Oke. Okay. Ini kita sentuh pertama kali. Oke. Okay. Nah. Wah. Besar banget tuh, guys. Ini kita langsung geser, nanti kita kasih air. Itu tumpahnya tuh, Mas. Kita isi air. Wow, badannya besar banget, guys. Ini badannya sekitar kurang lebih 20 cm lebarnya. Dan panjangnya ini ada sekitar 60 cm. Tapi gemuk banget. Gila, gila. Inilah toman penghuni sumur tua yang posisinya sudah kekeringan airnya. Dan ini karena musim kemarau kurang lebih mulai dari bulan Agustus kemarin belum ada hujan. Dan baru tadi malam hujan sekali dan belum masuk ke dalam sumur airnya. Ini kita kuras sumurnya dan ikannya kita selamatkan terlebih dahulu takutnya kekeringan. Nah setelah ini apabila nanti sudah selesai digali dan airnya sudah terisi lagi dalam sumur, akan kita lepaskan lagi ke dalam sumur. Oke, prosesnya sangat dramatis banget karena posisinya dalam. Nah oke, gitu aja, mantap. Ping malam hari ini. Oke, atur.